pakai baju Romo CS. Nah, dengan livery, dengan bus ini ya, Rosalia Indah, livery kekinian, sasis tronton, keren, pelik Fabian 78. Wih, cakep deh. Ah, ada tulisan depannya ya, pelik Fabian 78, keren, cakep deh busnya. Ada bus Mania Cili, bawa bus. Ganteng busnya, bajunya juga ganteng, orangnya juga ganteng, cocok, mantap. Ini yang perlu adanya peremajaan di Rosalia Indah yang land Jogja ya. Paten Jogja, Palembang. Siap mengisi di ini ya, nomor berapa ya? Ada lagi kayaknya plan keberangkatan, satu duanya dicopot ya. Nah, ini yang perlu adanya peremajaan di Land Jogja. Pihak utara om ya? Selatan. Oh, selatan ini? Selatan. Oke okay. Iya. Om Setio. Iya. Asyik Om Setio. Om Setio berangkat yang via selatan. Tapi paling enak via selatan ya Om. Iya. Lika-liku. Enak kalau mau ke Jogja via selatan. Jadi jalannya masih perbukitan-perbukitan. Semarang. Nanti satu lagi yang Jogja via utara. Penumpang sudah dipersilakan menaikin bus. Oke, teman-teman ya, ini 3026 disupirin Pak Setio, Jogja via selatan. Penumpangnya sudah ramai. Di sini juga penumpang. Lagi yang pihak utara juga masuk. Iring-iringan ya. Blitar, Tronton Malang, Jogja, utara selatan. Nanti baru untuk Malang. Malang beriring-iringan sama bus Cikarang Bogor. Jadi keberangkatan dari kota Palembang kalau normalnya 7 bus. Kalau hari libur bisa lebih. Bisa 8-9 bus. Dengan Pak Agus. Pak Agus, bawa ini juga? Oh, dengan Pak Setio ya? Pak Agus sama Pak Setio teman-teman. Tuh, Bagasin juga lumayan ya. Dari sekat tengah. Label-label semua ya dikasih. Nah itu yang tronton ya berangkat. Ya bawaan penumpang diwajibkan untuk pasang label ya. Jadi ada nama, tujuan. Ini nomor tiket ini. Ini nomor kan ini, iya nomor bus ini, nomor bus kayaknya, ya nomor pintu ya. Nah sepertinya langsung 3026 diberangkatkan, Bagasi udah ditutup. Setio yang bawa bus. Apa Pak Agus? Pak Agus ya?
masih ada barang bawaannya yang belum masuk. Sudah teduh karena sudah ada penopi atap. Sinar Jaya ya berangkat teman-teman ya. Sinar Jaya Jogja juga. Pak Setio berangkat menuju ke Jogja. Oke. Pas ini jam keberangkatan jam 11:30 ya. Keren ya. Sayang ini udah agak lama ya, bukan lama dalam arti ini banyak bus-bus barunya Rosalia, harusnya diganti ya. Tambah mantap. Setio sama Pak Agus sopirnya. Di 0026. 0026. Nah, ini masih ada satu lagi yang Jogja via Selatan. Via Utara yang belum. Oke ya. Ini 396 via Utara. Mobil lama semua ini, tapi lama-lamanya itu masih tetap mantap. Tapi kalau lebih bagus lagi diganti dengan bus yang barunya untuk Jogja ya. Inilah 396 Jogja via Utara. 396 sopirnya siapa ya? Penuh penumpang dari samping juga. Palembang panas, sore hujan. Jogja, Jogja. Ya, Jogja. Oke, sebelum berangkat foto kenang-kenangan dulu. Udah hampir jam 12 ya. Ya. Berangkat apa nih? Oh, sholat dulu. Dia apa nih? Penuh. Penuh. Penuh terus. Woi, mantap ya. Selatan lah duluan tadi. Yang PS Selatan lah duluan. Pak Agus tadi. Oh. Media, iyalah. Oh, ngerti ya. Iya, iya. Iya, iya. Oh, mau diganti ya teman-teman ya. Unitnya nanti. Mantap lah. Memang bener sih. Karena banyak juga subscriber menanyakan kenapa bus Rosalia Jogja via Selatan Utaranya masih yang lama ya, belum permajaan. Numpang juga kepengennya juga busnya bagus-bagus juga, jadi adil ya. Ya minimal itu jet bus 3 lah yang terbaru. Lebih bagus lagi SR3, jet bus 5. Keren. 396 diberangkatkan ya. Sudah masuk jam 8 dari Jawa Ibu yang dikalahkan. Terserah merah masuk 499
Oke ya, diberangkatkan. Oke teman-teman ya, bus diberangkatkan dari kota Palembang, Pak Dewarno. Akan diganti bus baru informasinya. Hati-hati Pak De, hati-hati ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.